Ini kebo Sanggabala. Sanggabuana. Sanggabuana iki sing warna kakine putih. Wah, woi mau berdiri deh. Jadi ini namanya kebo Sanggabuana ya. Jadi warnanya kepala putih, kaki putih. Sebenarnya ya iki rada campuran lah Jawa, bukan bule murni saya kira ini, tapi banyak ada putihnya itu. Ada unsur enggak jelas ya, ada unsur bule. Unsur bulenya ya, ini ya, guys. Monggo, guys. Putih. Mripate putih lho. Oke, langsung nanti ke sawah aja. Yuk, kembali ke ikan. Kebo bule biar ini cewek ya, enggak ada jodohnya. Ini memang enggak cuma satu ini sih. Lokasinya di tengah sawah juga. Jadi kalau kepercayaan dari petani ini, salah satu petani di sini itu kalau punya kebo itu pola wijanya sehat, ternaknya sehat, tanam-tanam juga mujur gitu. Ini ada kandang ayam juga, usahanya ada kayam ayam broiler, juga ada koi, juga ada padi, semuanya ini. Dengan jimatnya punya kebo Sanggabuana tadi. Ini dengan yang punya ikan dan juga yang punya kerbau. Niki namanya Pak Sinten niki. Kulo Pak Sigit. Oke, Pak Sigit yang punya kebo bule nggih, ya, kebo putih. Kebo petak pancal panggung ini namanya. Oh, kebo petak pancal panggung. Nggih. Ini tembus Mas, jadi mulai mata sampai buntut kaki. Heeh. Ini putih semua petaknya ini. Yang oh, pancal panggung tembus seperti ini. Panca pancal panggung. Oh, namanya kebo pancal panggung iya, tembus. Ayo nanti. Oh, udah langka. Ini di sini berapa lama, Pak? Pak Sigit niki. Ini udah kisaran 8 tahunan. Ini usia 8 tahun. Ini memang asli kelahiran sini atau beli dulu, Pak Sigit? Ini beli. Oh, beli. Beli dari pedet. Iya, dari gudel. Oh, dari anakan. Iya. Wah, kalau pedet itu sapi, ini sapi. Kalau kebau gudel. Iya, iya. Ini udah langka saat ini. Tapi enggak pernah beranak pinak, Pak? Udah pernah beranak 4 kali. Terus yang terakhir bobot besar itu hilang. Oh, berarti udah. Habis itu enggak mau dikawinkan, enggak mau. Ya. Tapi anaknya 4 itu pernah beranak 4 kali, anaknya putih ya, bule atau biasa? Ya, ada yang biasa, ada yang petak tapi enggak tembus. Oh, gitu. Iya. Jadi belum ada yang seperti induknya. Iya, seperti ini belum pernah. Belum ada. Oh. Nah, ya, cuma petak tapi kurang tembus. Tapi yeah, matanya hitam. Hitam, mungkin yeah, congolnya masih hitam gitu. Oke, Pak Sigit, kalau tanya ikannya itu tadi tok bagus-bagus, gimana perawatannya? Atau memang tadi saya lihat tadi ikannya itu bagus, merah-merah, terus yeah, warna kuningnya juga bagus. Itu perawatan atau pakannya apa? Pakai apa, Pak Sigit? Pakan saya pakai strip. Perawatan ya air terus mengalir, ya kan? Terus maksudnya terus mengalir berarti air sungai itu ini. Iya, yang dipakai air sungai. Setiap 24 jam ngalir terus. Ngalir terus. Oh, gitu. Mungkin kalau berhenti cuma ada kalau ada perbaikan. Perbaikan gitu parit, berarti. Itu lagi berhenti nanti kita pakai sumber. Pakai air sungai lah ya. Iya, air sungai, airnya digilir terus jalan ya, ngalir. Terus pakannya pakai strip ya, dari mulai bibit dari kecil sampai sekarang panen pakai strip. Pakai hanya strip. Iya. Itu strip harganya berapa, Pak, per satu? Strip sekarang 324. 325.000 lah. Iya, 25. Oh, sekitar itu ya harganya ya, pakan strip. Ini sudah usia berapa, Pak? Ini kan ukuran 30 sampai 40 cm lah, katakanlah, Pak. Ya, kalau ini sekarang 10 bulan. 10 bulan ya. Ini ikan koi ukuran 30 sampai 40 cm, usia 10 bulan. Sampai. Kisaran itulah 10 sampai 12 lah ya, katakanlah gitu memang.
Pak Sigit kurang hafal ya. Kirsaran itu ikannya memang tadi nanti ya di shoot lagi ikannya bagus-bagus merah-merah, pakannya memakai strip ya. Iya, pakai strip. Terus sumbernya, terus airnya mengalir terus. Terus ada faktor dari kebo bulenya sendiri enggak, Pak? Itu. Ada loh. Oh, pasti ada. Ini dari tanaman. Masih di lingkup sini ya, tanaman ya? Itu. Ya. Bisa melebihi tetangga-tetangga. Wow, gitu, Rek. Dari Pak Sigit sendiri itu, Pak Sigit usahanya yang ada tanaman, ada perkoyan atau peternakan lah ya. Iya, iya. Itu Pak Sigit merasakan bahwasannya kalau ditunggoni si kerbau ini beda. Hawanya, hasilnya beda ya. Perawatannya, pokoknya gampang bejo gitu ya, aja. Ngerejekeni istilahnya orang Jawa, ngerejekeni ya. Oh, makanya ini meskipun nggak menguntungkan, nggak beranak pinak ya, meskipun nggak ya. Beranak, tetap dirawat dengan baik, tetap di openi lah ya. Iya. Kalau kerbau itu sampai berapa tahun tuh, Pak, usianya? Kalau kerbau itu berapa tahun ya? Saya kurang tahu kalau umurnya sampai berapa, tapi kalau ini dirawat sehidupnya lah. Sampai mungkin enggak tahu kapan. Mending ini dirawat. Dirawat aja. Oh iya 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 ya. Ini tapi kelihatannya kan sudah tua juga, sungguhnya sudah panjang, sudah berumur lah istilahnya kan gitu. Memang dari Polo Wijo di sekitar kalau ditunggoni oleh ini kerbau bule ini beda, Pak ya? Nggak tahu itu juga kan, cuma faktanya gitu. Oh, nggak tahu hukum itu bisa gitu, tapi kenyataannya begitu, Pak ya? Faktanya gitu. Makanya ini dirawat. Dirawat, wes kejimat lah. Agrariat lah itu. Agrariat, mantap. Iya. Tapi juga langka ini carinya. Udah langka kalau yang seperti ini. Iya. Pancal panggung plus ini sudah ada, sebenarnya nggak ada kurangnya. Plus oh, sudah plus. Ini kalau ada yang nanyakan harga terus bagaimana, Pak? Mungkin. Ini pernah ditawar 43 tapi nggak dikasih. Pernah ditawar 43 juta. Iya. Dolar atau rupiah, Pak? Rupiah. Oh, rupiah. Tak kira 43 juta dolar ya ini kok. Belum dikasih. Enggak tahu nanti penawarannya berapa. Mungkin ada yang nonton terus nawarnya 43 juta dolar, beda lagi mungkin. Itu. Oke, Pak Sigit nggih, matur suwun untuk anunya, tanya jawabnya. Ini mungkin nanti teman-teman yang lihat berarti kan nanti koinnya Pak Sigit ini memang warnanya saya lihat wis bagus lah, merah banget gitu aja. Jos warnanya meskipun di baru dari kolam sawah tapi masih sudah warna bagus beda. Gitu. Warna itu jadi ya. Di salah satunya karena ada unsur dari kebo apa tadi, Pak? Petak pancal panggung. Kebo petak pancal panggung. Ini cewek kan, Pak ya? Iya, cewek. Oke, ini nanti lanjut di kantor karena teman-teman sudah selesai ngangkutnya. Oke, guys, kita sudah sampai di rumah. Kemarin itu kan di sawah ada apa itu koi yang ada kebo bulenya. Sekarang sudah sampai rumah, tapi vlognya ini jarak 1-2 hari. Kita agak telat karena kemarin saya agak down, maksudnya agak rotok gregesi. Sekarang sudah sembuh dan ikannya sudah masuk akuarium, artinya sudah masuk karantina atas. Belum sempat saya review, tapi sebagian sudah diboking. Disut dari atas aja ikannya bagus-bagus. Coba bisa enggak disut dari atas? Ini nanti mau saya turunkan, tapi ikannya bagus merah-merah gitu. Nanti bentar lagi saya review. Ini asli merah, ada 400 ekor. Ini akuarium pertama di sini. Terus ini lagi, Pak, kamera. Di sini ini juga saudaranya, Pak. Di shoot aja dan bentar lagi ini kan mau di video. Lah, ini sedang dikuras. Bentar lagi ini merahnya strong. Bentar lagi mau diturunkan biar lihat jelas ikannya seperti apa. Ini kohaku. Wes tadi banyak yang super ya. Dilihat aja ini, coba. Dilihat aja, belum diturunkan aja sudah kelihatan banyak yang jereng super kan. Ya, 400 ekor ini.
Ini apalagi kalau diturunkan, ditaruh bak, lebih lebih nyala lagi ya. Ini merahnya asli. Ini kan ini ya, kalau kuning ya kuning, kalau merah ya merahnya strong, udah. Oke, nanti bentar lagi ya saya turunkan dulu supaya biar jelas. Lanjut lagi nanti ya, Pak. Oke, sebenarnya ikannya banyak di akuarium sini juga ada. Ini juga saudaranya ya. Ini merah-merah. Ini juga ini. Ya, dari atas aja ya. Ini ya, ada tanco, ada ini, saya enggak banyak. Enggak banyak maksudnya ya. Ini juga keren-keren, ada tanco, ada hariwake, ada pokoknya api Pak ya. Iki, ini terus ini yang agak besar 35-40 ini. Ini ada hariwake, ada buaku gimrin. Oh, ada yang bagus satu, super. Ini saya tangkap, saya bisa enggak tangkap di tanpa jaring. Ini tuh, aduh, ini ya. Ini namanya tanco kuhaku gimrin ya. Ya. Tanco kuhaku gimrin ya. Alah, lepas. Pokok itu ya. Itu tanco kuhaku gimrin sama ini, tanco hariwake. 35 cm ya. Besar ini. Ya. 35 cm. Tanco hariwake ya. Ini bagus-bagus ini. Saudaranya ini tetap di Mister Kebo Bule ya. Dari ini kalau kuning kuning banget, kalau merah merah banget gitu loh. Ikan dari Kebo Bule ini. Terus ini, terus tadi ini juga, ini sudah disutup apa belum tadi? Ini juga saudaranya. Pokoknya 400 ekor 30 sampai 40 cm. Terus ini terakhir, ini ikannya ini terakhir. Ini kalau kita telat sedikit sudah diboket dan sudah ada tulisan-tulisan itu ya. Ini ikannya, ini ada kujaku, ada coba disu dari atas saja, pokoknya ikannya strong semua guys gitu. Kalau kuning ya kuning banget, kalau merah merah banget gitu loh warnanya dari Kebo Bule ini. Oke, jaringnya rapi. Ini ada apa jenis? Akamat subah. Apa ini? Ya. Ini namanya matsuba. Oren banget, halus. Bersih ya, 30 cm. Ini tapi sebagian sudah laku. Kalau kita telat review dikit itu di sini sudah banyak tulisan ya. Bisa disut, Pak. Ini ada yang boket ini. Ini tandanya ini banyak yang laku. Jadi kita enggak sembarangan ambil, di sini sudah teman-teman sudah laku. Kita review aja yang lebih jelas, yang ini mau di video sekalian, sudah ditaruh di bak, ayo kita langsung ke bak aja. Oke kawan, ini ya sebagian kecil yang kita review. Tapi tadi kan sudah warnanya bagus semua, jreng semua. Oke, bak pertama ini biar nggak kelamaan ya Pak Hud ya. Pak kamera, seret, ini tadi jenisnya memang cowampor, ada kohaku, sanke, gimrin, ada yang biasa. Ini merahnya memang kayak koi import aja, merah banget gitu loh ya. Kecuali kujaku ini, kalau kujaku kan memang nggak merah ini agak oranye. Tapi hikarinya tebel ini, kujaku ya namanya ini. Ini namanya kujaku ya, dan ini juga masuk kategori super. Dia tebel sekali hikarinya atau putihnya, ya hikarinya tebel sekali, terus warna apa ya? Kepalanya itu bersih, bersih dari hitam maksudnya. Oke, bentar. Kalau tak bandingkan dengan kohaku, warnanya gimana? Ini sama-sama merah ya, sama-sama jreng. Tapi kalau kohaku kan merahnya merah kebangetan ini. Ini kohaku gintrin merahnya merah darah ya. Kalau ini ya oren. Kalau kujaku ini memang oren, tapi dia bagus. Kenapa? Karena dia hikarinya tebel, putihnya kandel sampai dari sirip aja. Ekor aja ini putih, ekor aja putih susu ya, bukan putih bening, putih tembus. Kalau dibedakan dengan yang kohaku,
Kalau kohaku kan putihnya seperti ini ya kawan ya. Putihnya cenderung putih bening ya. Ekornya ini hikarinya depan sampai belakang, sampai ekor ujung ekor pun hikarinya tebel kujaku ini. Keren ini ya bosku ya. Terus lanjut lagi. Ini ikannya itu mirip-mirip, maksudnya bagus semua kualitasnya ya. Merahnya asli merah pedes ini loh. Ini faktornya ya selain gen, pakan ya. Ini biasanya itu kalau gendrin itu jarang yang warnanya merah merah strong itu. Ini kohaku ini gendrin tapi merahnya kayak merahnya padat gitu ya. Kohaku gendrin merahnya strong. Ini jarang ya. Rata-rata kalau gendrin itu merahnya warnanya kalah. Ini kelihatan nggak sih gendrin? Oh ya kelihatan mungkin ya di kamera. Gendrinnya juga full. Gendrinnya full, merahnya strong. Terus ya kalau bicara kekurangan pasti ada. Ini polanya, kalau pola yang paling suka mana ya? Tapi ini secara body biasa ya. Bodinya termasuk ya sedengan lah, nggak biasa umum. Ini kalau apalagi kalau ini ikannya lebih gemuk lagi, wes nggak ada obat gitu. Tapi ini pun sudah bagus. Yang paling saya suka mana ini? Pola yang simple ini aja. Ini, kalau pola itu mirip-mirip ya ini. Ini saya paling suka. Kenapa? Karena dia depan sampai belakang full. Gendrinnya padat, terus ada bukaannya, ada apa ini? Odonya juga ada ya. Depan belakang enak bukaannya. Warnanya simple, separuh badan. Nah, ini sesuai sudah masuk lah kategori gendrinnya full ya. Masuk. Tapi paling sangar ini tetap kalau saya melihat kok tetap sangar kujaku ya. Kujakunya sangar sekali. Hikarinya tebel ya. Terus lanjut aja lah yang berikutnya. Tapi semuanya kohaku rek ini yang saya kami turunkan karena ini mau di video sekalian. Kohaku ini juga bagus kemah ya. Yang paling suka di sini adalah yang gendrinnya full. Ini 30-35 cm ya. Harga mulai 200.000. Lanjut aja wes, ini aja. Ini juga gendrin. Bagus-bagus ikannya ya. Merahnya tajam. Oh ya. Terus kalau ini bukan ya. Ini itu sudah di saudaranya tapi ini sudah dipilih oleh tamu. Ini juga saudara tapi sudah laku. Ada ini sedang dipilih oleh tamu dan diambil. Mau kemungkinan akan langsung bawa pulang. Hati wake, oke. Terus gini, ini aja. Kalau yang dibahas yang paling bagus itu mana ya? Tok enggak ada sankene tok kohaku semua ya. Wes tak tarikan di sini aja, Pak. Di sini aja. Aku mau cari sanke, guys. Sanke saudarana itu ada enggak sankenya? Enggak ono, guys. Sankene, guys. Sanke dan adanya hari wakti. Ya, pokoknya, tapi ikannya bagus-bagus ini semua, guys. Saudarane ini ya, Abang Abing. Ada yang kayak torpedo. Oh ya, ada sanke kecil di bawah. Oh, Pak kamera ini sudah juga ngerti koi ternyata. Dia ya tahu yang namanya sanke mana. Sankenya itu juga bagus. Nah, bentar. Agak kecil sankenya, 28 cm lah kira-kira. Ya ada. Gini. Turunkan aja Pak kamera biar jelas ya. Oke, sankenya ini bagus kan? Hitamnya juga celek ya. Gimana? Hitamnya finish, merahnya ini sanke gendrin loh, Rek.
Gak tahu di kamera itu kurang kelihatan ya gimbalnya, tapi kalau di agak kelihatan ya mungkin ya. Ini gimbalnya full, merahnya juga banget loh ya, merah kebangetan ini sampai ini. Ini kalau hitamnya, kalau kekurangannya ini hitamnya kurang tebel. Ini masih agak pecah, tapi sudah bagus ini, sudah termasuk hitamnya sudah termasuk banyak. Sanke ini termasuk kategori iwak apik gitu guys. Ini semua kohaku ya, jarang yang sanke ini. Tadi nyari-nyari sanke kok jarang ketemu. Ini ketemu langsung super sekali ikannya. Merah strong, hitamnya bagus, merahnya depan sampai belakang ada. Oke, set. Oke. Sementara seperti itu, nanti lanjut aja ya di WA kalau ada yang minat. Ikannya insya Allah masih ada banyak. Sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa bahagia, jangan lupa subscribe. Nanti kalau kita kemungkinan kesempatan ke depan akan ada giveaway lagi, loss. Ada giveaway, bagi-bagi gratis. Sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.